A las 5 de la mañana están rezando acá, escuchen. ¡Qué viaje! ¡Qué viaje! Sí. Es que no se rían del rezo. Ah, ok, perdón. Ashhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genderang persaingan antar negara pada Piala Dunia Qatar 2022 baru saja dimulai pada acara pembukaan kemarin. Qatar merupakan penyelenggara Piala Dunia 2022, memiliki penduduk yang mayoritas agamanya Islam. Sehingga tidak heran di Piala Dunia 2022 Qatar ini kental sekali dengan nuansa Arab dan Islam, baik dari bentuk stadionnya, nama bolanya, dan hal lainnya. Secara tidak langsung Qatar telah menjadikan Piala Dunia 2022 sebagai bagian dari dakwah Islam. Terlihat pada upacara pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar saat penyambutan disampaikan hadis-hadis Nabi, pembacaan Al-Quran, pelarangan mabuk, seks, dan LGBT sesuai hukum negara Qatar. Dakwah bagi umat Islam adalah menjadi sesuatu yang harus diupayakan oleh setiap Muslim, khususnya bagi penggiat dakwah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para penggiat dakwah tentunya akan menyebarkan syiar Islam kepada siapapun, tanpa paksaan, orang harus masuk atau memeluk agama Islam. Menjelang Piala Dunia Qatar dikabarkan terdapat 558 mualaf. Sosok mualaf memiliki pengetahuan Islam yang kurang, sehingga ia membutuhkan bimbingan dari keluarga, teman, atau tokoh agama di sekitarnya. Kabar perihal 558 mualaf tersebut berasal dari laman Instagram Sahabat Surga, yang memperlihatkan video klarifikasi seseorang penggiat dakwah di Qatar, dengan menggunakan sorban dan berkacamata hitam. Berikut isi kutipan klarifikasi dari video penggiat dakwah setelah diterjemahkan. Mereka yang memeluk Islam berkat rahmat Allah Ta'ala selama sepekan ini, dari Jumat pekan lalu sampai Jumat kemarin, berjumlah 558 orang. Atas rahmat Allah Ta'ala, dan semoga ini menjadi penimbang kebaikan atas amal-amal soleh yang telah kalian lakukan. Atas upaya dan dukungan kalian, dakwah Islam dan sunnah ini menyebar. Dan sebagai info, banyak orang yang telah memeluk agama Islam sebelum Piala Dunia digelar. Sekarang saya sedang pergi bersama saudara bernama Yusuf. Semoga Allah melindunginya. Ke daerah Al-Hasay di Arab Saudi untuk membeli kurma, camilan, kopi, dan teh. Kami akan menyebut mereka yang baru masuk Islam, mendukung mereka dan menunjukkan kepada mereka keramah-tamahan kami dan agama kami yang damai. Kami akan menyambut mereka yang baru masuk Islam, mendukung mereka dan menunjukkan kepada mereka keramah-tamahan kami. Ada kelompok yang datang dari Kuwait, dari Arab Saudi, dan dari negara-negara lainnya yang bertujuan untuk membantu dan mendukung dakwah tim ini untuk menyebarkan kedamaian dan kebahagiaan di antara para supporter. Selain itu, akun Instagram Do Muslim juga membagikan informasi seputar masuk Islamnya supporter sepak bola asal Meksiko di Masjid Qatara di wilayah Doha. Dan salah satu keluarga dari Brazil juga menyatakan untuk masuk Islam usai berkunjung ke salah satu masjid di Qatar. And to believe all the messengers. And when you be Muslim, you will not lose Jesus. Because Muslims believe in Jesus, right? Yeah, yeah. You accept that? Yes. No one is forcing. No. You want to be Muslim from here? Okay, say after me. Okay. I be a witness. English first. English. I be a witness. Witness. That there is none. That there is none. Worthy of worship. Worthy of worship. But Allah. But Allah. And I be a witness. And I be a witness. That Muhammad. That Muhammad. Is his last messenger. Is his last messenger. And I be a witness. That Jesus. Is his servant and messenger. Is his servant and messenger. Allah will say, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah.
talked about it. Yes. How you choose it? Yeah. Did anyone force you? Or you choose it? You choose it? Did anyone force you? Or did you like it? You choose it? You choose the new one. What about you? You choose it? Say, Ashhadu. Allah. Ilaha. Illa. Wa Ashhadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Tahun ini masuk sejarah. Sangat luar biasa. Ternyata persiapan negara Qatar bukan hanya untuk sepak bola, hanya untuk Piala Dunia, tetapi mensyiarkan Islam. Kesempatan ini Piala Dunia mensyiarkan Islam. Di mana-mana ada spanduk, ada tulisan mengenai akhlakul Islam, adabul Islam, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kemarin ada berita sebelum mulai Piala Dunia yang masuk Islam 585 orang. Belum mulai Piala Dunia. Ketika kemarin mulai Piala Dunia atau tadi, sudah yang masuk Islam lebih dari 1000 orang. Dan apalagi mereka bagi-bagi kartu. Di situ ada link. Dan ada di hotel-hotel itu ada stiker. Di situ ada kod. Ada kod. Siapa yang berkenan ingin masuk, mengetahui mengenai Islam, adabul Islam, Islam yang benar, bukan Islam yang melalui TV dan lainnya yang menggambarkan bahwa Islam itu bahaya, teroris dan lainnya. Nah, Islam yang benar, rahmatan lil alamin. Yang masuk link itu melalui kod itu lebih dari 50,000 orang. Semoga ya Rabb semua masuk Islam. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Qatar, Prince Hamad. Terima kasih bangsa Qatar yang membuat kami bangga. Semoga Allah menurunkan rahmat, hidayah untuk semua di negara Qatar. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa informasi seputar mualafnya 500 orang lebih yang ramai menjadi sorotan. Kita doakan semoga Allah menjaga iman Islam kita dan saudara muslim kita dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibah, ya aghla min ruhi waddami, ya haniya wa kulli katibah.